Assalamualaikum. Hai Moms, balik lagi di YouTube channel Diary Dapur Wika. Waktu lebaranan kemarin, stok tape ketan masih banyak banget. Daripada bosen makan tape ketan gitu-gitu aja, kali ini tape ketannya mau saya bikin puding cup seperti ini. Rasanya enak dan cara bikinnya juga gampang banget. Penasaran gimana cara membuatnya? Tonton terus videonya sampai habis. Langkah pertama, siapkan pan-nya terlebih dahulu. Masukkan 1 saset Nutrijel kelapa. Tambahkan 150 gram gula pasir. Masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian aduk sebentar menggunakan whisker supaya tepung jelly dan gulanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan susu kental manis sebanyak 100 gram. Kemudian masukkan air sebanyak 6 gelas belimbing atau setara dengan 1,2 liter. Untuk takaran gelas belimbing seperti ini, 1 gelasnya itu 200 ml ya. Jadi kalau dikali 6 itu 1200 ml atau setara dengan 1,2 liter. Nah, kemudian ini langsung aja kita masak menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil sambil terus diaduk seperti ini supaya permukaan bawah dari agar-agarnya tidak hangus. Nah, bisa dilihat ini agar-agar kelapanya sudah mulai mendidih. Kita aduk-aduk terus ya, seperti ini. Jika sudah mendidih banyak, seperti ini, kemudian langsung aja dimatikan api kompornya. Diaduk-aduk sebentar menggunakan whisker sampai uap panasnya hilang. Nah, selanjutnya untuk cupnya, saya sudah siapkan cup plastik berukuran 60 ml. Kemudian kita tuang ke dalam cup jelly kelapa susu yang tadi sudah matang. Dituangnya jangan sampai penuh, sedikit aja, kurang lebih segini ya. Ini nggak sampai setengah cup juga. Saya menggunakan sendok sayur, nah ini takarannya pas 1 sendok sayur seperti ini. Nah, ini dia semua cupnya sudah diisi dengan puding jeli kelapanya. Kemudian kita tunggu sampai puding jeli kelapa lapisan pertamanya ini ngeset atau mengeras. Selanjutnya ini masih ada sisa puding jeli kelapanya, ini akan kita pergunakan untuk lapisan atas. Jadi kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita bikin lapisan yang kedua, puding tapenya. Siapkan pan terlebih dahulu. Masukkan 1 saset agar-agar plain. Tambahkan 150 gram gula pasir. Masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan air sebanyak 5 gelas belimbing atau setara dengan 1 liter. Kemudian ini kita masak sampai agar-agar yang mendidih. Kita masak sambil terus diaduk seperti ini. Nah, ini dia agar-agarnya sudah mulai mau mendidih. Masih berbuih kecil-kecil seperti ini ya, belum terlalu mendidih banyak. Kemudian langsung aja saya masukkan tape ketan hitam sebanyak 300 gram. Kemudian diaduk dan ini kita masak sampai mendidih. Supaya tampilannya lebih cantik, ini saya tambahkan 3 tetes pewarna ungu. Kalau nggak mau dikasih pewarna ungu, juga bisa di skip ya, karena ini warna tapenya juga sudah ungu. Kalau mau diganti tape ketannya dengan tape ketan putih yang berwarna pandan atau warna putih, juga bisa ya, sesuaikan selera masing-masing.
Nah, ini dia puding tapenya sudah mendidih banyak seperti ini. Kemudian matikan api kompornya. Kita aduk-aduk sebentar seperti ini menggunakan whisker sampai uap panasnya hilang. Untuk jeli kelapanya yang di dalam cup ini sudah mulai ngeset atau sudah mengeras di permukaan atasnya. Langsung aja kita tuang puding tape di atasnya seperti ini. Dituangnya jangan sampai penuh banget karena nanti di atasnya masih kita lapisi dengan jeli kelapa. Nah, ini dia semua cupnya sudah diisi dengan puding tape. Kemudian ini kita tunggu lagi sampai puding tapenya ngeset. Kemudian untuk jeli kelapanya ini sudah mengeras ya. Kemudian ini mau saya panaskan kembali supaya puding jelinya mencair. Supaya tampilannya lebih cantik, untuk lapisan yang ketiga ini saya tambahkan pasta ungu sebanyak 2-3 tetes. Kita masak sampai puding jeli kelapanya ini mencair dan mendidih kembali. Nah, ini sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya. Kita kembali ke puding tape yang di dalam cup, ini sudah mengeras ya. Kemudian langsung aja dituang puding jeli kelapa yang tadi sudah kita masak dan kita beri pasta ungu. Kita tuang semuanya sampai puding jeli kelapa ungunya ini habis. Nah, ini dia mam, semua pudingnya sudah dituang ke dalam cup. Kemudian ini langsung aja mau saya simpan ke dalam kulkas kurang lebih 1-2 jam sampai benar-benar pudingnya ini mengeras dan pudingnya dingin. Kemudian baru pudingnya kita nikmati atau kita sajikan. Oke moms, ini dia setelah pudingnya saya simpan di dalam kulkas selama 2 jam. Ini pudingnya sudah mengeras dan siap untuk disajikan. Tampilannya sangat cantik dan menarik banget. Puding cup satu ini bisa dijadikan salah satu ide jualan ataupun sajian saat berkumpul bersama keluarga di rumah. Jadi yang bosan makan tape ketan gitu-gitu aja bisa dibikin puding cup satu ini. Nah, ini dia pudingnya itu lembut banget. Nah, tampilannya seperti ini, cantik banget ya perpaduan warnanya. Saya cicipin, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya enak banget perpaduan antara tape yang manis segar dengan kelapa yang manis gurih. Ini rasa yang pas banget. Rasanya unik banget dan yang pasti bikin nagih. Dijamin makan satu cup ini gak bakalan cukup deh. Untuk resep lengkapnya sudah saya tulis di kolom deskripsi box. Dan untuk hasil satu resep ini jadinya banyak banget, kurang lebih dapat 35 cup. Hasilnya banyak, rasanya enak dan bikinnya gampang. Yuk langsung aja di record resep satu ini. Oke mam, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya. Hanya di YouTube channel Diary Dapur Wika.